seperti ini. Ini ada yang mesen kemarin, karena kemarin. Halo, apa kabar semua teman-teman, sahabat semuanya? Udah lama kita tidak ada update video ya, tapi kali ini kita mau ngambil bunga yang daunnya perak seperti ini. Saya tidak tahu namanya, cuman bunganya sangat cantik, daunnya perak seperti ini. Nah, bisa dilihat, mungkin teman-teman ada yang tahu apa nama bunganya ini. Kemarin saya letakkan di depan rumah sekitar sebulan yang lalu, sangat cepat habis ya. Saya bawa sekitar 5 daun ini, semuanya terjual. Nah, kali ini saya mengambil pesanan kembali. Ini dia bunganya. Mungkin teman-teman bisa ada yang tahu ataupun bisa memberikan namanya di kolom komentar. Bunga ini tidak banyak apanya ya, tidak banyak yang hidup ataupun sangat langka di daerah sini. Hanya ada beberapa daun saja, dan itu juga ada. Nah, yang ini. Nah, ini aslinya sangat cantik. Ini mungkin karena efek kamera ya, jadi tidak terlihat jelas. Aslinya sangat cantik, berwarna perak, berwarna perak kilat ya, mengkilat. Nah, bisa lihat teman-teman. Jadi jika teman-teman juga ada yang minat, bisa di komentar ya, di kolom komentar. Kita ready bunganya. Tapi buat teman-teman yang ingin memesan, bisa di apa, di komentari ataupun langsung WA ya ke nomor. Nanti saya masukkan ke nomor saya di judulnya. Oke, buat teman-teman semuanya bisa dilihat dulu bunganya. Jika menarik bisa di komentari ya. Ataupun teman-teman yang ada tahu nama bunganya bisa diberitahu. Bunga ini aslinya sangat cantik, mungkin ini karena efek kamera tidak terlihat jelas mengkilat ya. Tapi aslinya ini sangat mengkilat seperti perak, sangat cantik. Nah, ini juga. Dan ada juga bunga kecil seperti ini, saya nggak tahu namanya. Ini bunga sejenis apa ini ya, mungkin ada teman-teman yang tahu ini sejenis bunga apa, bisa juga diberitahu. Ini bunganya sangat cantik. Nah, buat teman-teman yang tahu boleh di kolom komentar ya. Oke, bisa diperhatikan bunganya, jenis daunnya dan batangnya dan bunganya. Oke, teman-teman jangan lupa selalu komen kolom komentar ya. Dan yang tahu nama-nama bunganya boleh di kolom komentar ataupun dibagikan ya, supaya teman-teman semuanya bisa tahu apa nama-nama bunganya ini. Oke, ini juga masih ada bunganya. Pohonnya sangat kecil, tidak tinggi. Sangat cantik bunganya, ujungnya seperti jarum dan dia kembangnya ke bawah bukan ke atas ya mekarnya. Nah, ini yang udah habis mekar. Oke, kita lanjut nanti ke bunga yang selanjutnya. Oke, jangan lupa selalu komentar ya teman-teman. Ini jenisnya kurang tahu namanya apa, bunganya sangat cantik. Ini hidup di pinggir sungai, ini nampak bunganya cantik-cantik, hidupnya di sungai.
ini bunga temuan baru. Kita kurang tahu apa nama bunganya, yang jelas cantik. Bibitnya sangat banyak. Ini sempat terinjak-injak ya. Kalau saya pun pertama itu kurang perhatian atau kurang teliti, saya kira ini rupanya bunga. Tuh kelihatan ininya. Banyak ini bunganya. Ini lagi. Ini cantik sekali. Oke, ada yang minat? Kalau ada komentar ya. Bunganya sangat cantik. Warna aslinya ini agak warna perak ya. Masih di habitat alaminya. Oke, kalau ada yang minat bisa dikomentar. Sepertinya pohon ini terbatas ya, karena cuma ada ya di sini. Ini bibitnya ada anaknya. Terbatas bibitnya. Oke. Oke, teman-teman, kalau ada yang minat bisa langsung dikomentari, karena bibitnya terbatas, tidak banyak. Ikuti pencarian bunga selanjutnya, petualangan. Oke, guys, terima kasih.